cuma menjalankan instruksi pimpinan. Dalam hal ini Pak Menteri, kurang lebih seminggu yang lalu kan kita Zoom dengan Pak Menteri, itu antara pimpinan kementerian dan semua kepala balai yang ada di daerah terkait dengan penanganan COVID. Dari sekian korban yang meninggal akibat COVID, itu sekitar 99% itu belum divaksin. Yang meninggal akibat sudah divaksin itu 0,029%. 1,1% itu akibat penyakit yang lain. Dari situ makanya Pak Menteri instruksikan buat kita sampai ke daerah untuk semua pegawai dan keluarga yang belum divaksin agar segera divaksin. Intinya untuk menentengi diri yaitu harus vaksin dan selalu menggunakan masker. Untuk targetnya sendiri Pak, ini berapa banyak kok yang diri? Dari Papua Barat. Target kita hari ini itu 300. 300 personil, itu di dalamnya ada pegawai dan keluarga. Dan ini kita juga masih buka kesempatan buat keluarga yang belum divaksin untuk divaksin.